Yang ketiga, rekomend. Yang keempat, Ombo. Ombo. Oke, langsung saja ke peserta yang ketiga. Oke, siapa kita? Oke, saya. Langsung seperti biasa mencari lot di keliling di belakang, harus mencari sampai ketemu dan harus ketemu. Jika tidak ketemu tidak boleh pulang. Jadi langsung saja ke kameramen, lu kasihkan. Sekarang saya peserta ketiga akan mencari sebuah not. Saya akan meninggalkan tim dulu di sini. Tim udah standby di sana. Oke, saya peserta ketiga akan mencari sebuah not. Ini lumayan luas juga ya. Masih tim. Tim ada di sana. Sini dulu. Tim oke, di sini adalah sebuah hutan kecil. Dan explore ke sini. Tim masih di sini. Di sini udah mulai merinding. Sendiri mencari sebuah not. Tantangannya keliling gedung Provelat sendirian, lumayan jauh juga ya. Ini ternyata notnya jatuh. Ini notnya jatuh ternyata. Sudah ketemu ya notnya jatuh tadi di situ. Oke.
Kita lihat. Bersiul 6 kali lalu diam 2 menit. Oke, ini note-nya ya. Bersiul 6 kali lalu diam 2 menit. Tiga, empat, lima, enam, diam 2 menit ya. Oke, dan sini pastikan sendirian. Saya sambil hangout lagi. Satu, aduh, ini bukan sugesti atau bukan apa-apa ya, kayak ada yang ngikutin. Satu, dua, tiga, gak ada apa-apa. Lumayan, perjalanan masih setengah lagi. Lagi adrenalin di sini. Assalamualaikum. Sambil jalan lagi. Kita fokus lagi, masih setengah perjalanan. Sini saya serasa ada yang ngikutin atau sugesti. Coba cek ke belakang, 1, 2, 3, tidak ada apa-apa ternyata. Ini apa ini ya? Nah, teman-teman, di sinilah puncaknya, puncak batu misteri. Semoga di sini kita mendapat, beda sekali di sini auranya teman-teman. Ini adalah batu. Batu yang terkenal dari Propelat Bandung ini. Nah, di sini teralis. Biar tambah seru permainan, saya punya celan dadakan buat tambahan di sini. Saya simpan dulu kamera di sini. Kalau misalkan lemak atrasi dapat mengundang lemak astral. Kalau menurut
membakar terasi dapat mengundang sesuatu. Coba lihat di sini. Sekitar. Akan berangkat. Neng, ngambil neng, terasi asak, sambal neng, terasi asak, neng, sambal, terasi asak. Di sini ada suara napas ini. Lagi ini takutnya saya kelamaan soalnya ada giliran si Wowo. Buat kalian penunggu di sini, tunjukkan aktivitas kalian berupa suara-suara atau penampakan, dimulai dari sekarang. Saya di sini serasa berdua nih. Di belakang ada apa ya? 1, 2, 3. Berat. Nah, satu lagi, menurut beberapa artikel, kalau mengetuk kaca di malam hari dapat terdengar balasan kedua dari makhluk astral. Kita coba bukti. Kita nggak ada siapa-siapa di sini ya. Kita tunggu balasannya, nggak ada. Masih bau terasi ini. Buat kalian penunggu di sini, tunjukkan aktivitas kalian berupa suara-suara atau penampakan, dimulai dari sekarang. Oke. Itu ujungnya. Dan lagi itu ujung masih jauh. Kita di sini terus mencoba adrenalin lagi, teman-teman. Saya nyoba ngetuk lagi. Halo, Neng, nyambal, terasi asak, Neng. Neng, beda sambal, Neng, terasi asak.
pastinya biar seru. Biar seru teman-teman. Neng, nyambel, Neng. Terasi tes asak, Neng. Lu? Marananya? Explore lagi. Ih, merinding. Ternyata tidak apa-apa. Sambil kita nyalain aja di sini. Nyalain terasi. Ketuk lagi. Halo. Ada suara tadi. Oh, ini ternyata anak-anak di depan. Beres, bos. Sorry, kamera. Bentar. Cuma di belakang aja loh. Ame di belakang banyak. Ini teh harum-harum. Bu. Saya tadi membakar terasi ini. Yang ketiga juga berhasil. Berarti langsung untuk memangkas durasi ke yang keempat. Peserta terakhir, Bowo. Hai, siapa Bowo? Oke, gimana? Sedikit budget aja. Di keterlaluan mesin itu ada wangi bunga-bunga. Terus yang di dekat batu ada yang gede. Terus pas belokan ada yang putih-putih asli. Tapi gak tau. Tapi saya sebiasa aja pas tinggi-tinggi. Apa yang dibawa jauh lah. Siap. Kakak keterlaluan ya bos. Siap. Semangatnya. Udah apa? Tunggu 4 kalem. Oke, mulai. Oh, semangat. Mulai. Sok. Buat dengerin ting. Lampu. Semuanya. Kita boleh aja langsung. Mudah-mudahan dapat apa yang kita cari. Katanya sih gedungnya udah lama kosong dan di sini kita cari not yang disimpan tim. Gak tahu sebelah mana notnya. Sih baru pertama kali nyobain kayak gini ya, syukur-syukur dapat apa sesuatu yang kata orang lain. Kita coba lihat ke sini. Ini dia. Dengarkan lagu. Astagfirullah. Suara apaan tuh? Dengarkan lagu Nina Bobo. Oh.
Gedungnya gede banget, panjang, gede. Atau tahun berapa ini dibuat? Yang jelas sudah lama kosong. Lumayan jauh, tinggal beberapa putaran lagi. Kok malah nyala lagi sih? Aduh, kepencet. Ngagetin juga. Beda interaksinya tuh. Ini tempat yang kata orang-orang tuh lebih nguji buat jantung kita, deg-degan tuh di sini nih. Ini tempatnya nih. Kayaknya gak usah lama-lama deh. Mulai agak gimana gitu. Aduh, kayaknya udah mau sampai deh. Ya, lumayan juga. Yang di sana tuh yang tadi, yang lumayan bikin kita deg-degan juga sih. Bukan sobrannya atau gimana. Ya, lebih ke hal yang penasaran aja. Akhirnya beres juga. Aduh, lega. Udah sampai di tim kita lagi. Kayaknya sukses. Hah? Beres? Kenapa begitu panjangnya? Panik ternyata. Lumayan panik sih. Sebelah sana pas ada dari situ. Tuh, dengar. Pada bencana. Kenapa jadi sana tadi? Ya, ada sudah. Iya. Tapi cerita. Itu mah kosnya gue. Oke, berhasil. Nomor 4 berhasil.